Oke guys, kembali lagi di channel saya Fajar Ramadhani. Kali ini saya lagi bermain GTA dan saya akan takbir keliling guys dengan memakai mobil-mobil mewah guys. Oke lah, kali ini sedang berada di masjid guys. Dan berada di masjid kita mau takbir keliling guys. Oke, mobilnya sudah saya siapin guys. Langsung saja Bang Ucok, kita mau pergi kemana Bang Ucok ya? Ya inilah penampakan mobil. Ya seperti biasanya lah, mobil ini cuman satu guys dan enggak ada lainnya untuk berkeliling takbiran guys. Oke, langsung saja kita mau tanya si bapaknya yang ada di belakang guys. Oke, ini bapaknya. Bapaknya mai, kita akan apa ya, kita akan jalan-jalan takbir keliling ke desa mana ya bapaknya ya? Oh, ke desa Cimala. Oke. Oke, kalau gitu kita akan siap-siap Bapak ya. Oke lah, kalau gitu kita mau berangkat sekarang aja. Ini kebetulan sudah siang guys. Oke lah, langsung aja kita berangkat dan kita mau keliling kampung. Oke lah, kalau gitu kita mundur kebebasan kita. Langsung aja kita berangkat guys. Oke, langsung aja kita keliling kampung. Kita takbiran guys. Gitu kan. Kita langsung aja kemana kita ya, tujuannya tuh di kampung-kampung yang ramai guys supaya kedengaran dengan masyarakat-masyarakat tertentu guys. Oke, langsung aja kita bawa si bapak-bapaknya ini keliling kampung guys biar suka bapak-bapaknya guys. Oke, langsung aja kita menuju mana ini, belok atau lurus aja? Oke, langsung aja kita lurus terus aja guys ya. Oke, kita langsung belok-belok di sini. Sini ada beberapa kampung guys dan di sini ada beberapa kampung yang sangat-sangat ramai. Oke lah, kalau gitu kita mau belok yang kampung ramai guys biar kedengaran seorang kampung-kampung. Oke, di sini sedang ada kampung ya guys. Oke lah, kalau gitu kita takbir keliling di sini aja, kita keliling-keliling kampung supaya kedengaran oleh masyarakat guys bahwa sekarang akan bertakbiran. Oke lah, kalau gitu kita di mana ini ya, itu kan sudah habis kampungnya guys. Langsung aja kita mau menuju kemana lagi ya, kita belok aja sini ya guys. Oke lah, langsung aja kita belok ke kanan guys. Oke, di sini sedang mau berputar guys, nanti berada wih keren banget lah. Tetap berkeliling guys membawa si orang penumpang-penumpang di belakang ini guys dengan menyapa takbir keliling guys. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alam. Oke lah guys, langsung aja kita menuju ke masjid yang tadi guys. Oke, langsung aja kita berangkat tuh. Let's go, langsung kita sudah nyampe guys. Kita mau parkirin si mobil ini guys ya. Langsung aja kita mundur pelan-pelan dan kita mau parkirin mobil ini di mana gitu ya. Tempat yang aman aja lah, kita mau parkirin mobil ini dengan tempat yang aman dan gak ada yang apa ya, godaan atau gimana gitu guys. Kita parkir aja di sini guys. Oke, langsung kita langsung kita parkir di sini aja biar aman, gak ada yang ngapa-ngapain. Bapak sih guys, hampir saja nubruk si anak kecil tadi gimana ya. Langsung kita sudah siapin mobilnya guys. Wah gila, ini parah banget nih mobilnya. Itu kan di situ ada anak dan ada bapak-bapak sedang sholat dan ibu-ibu guys. Di sini ada anak-anak. Wih, anak-anak kemana ini ya, apakah habis sunat guys? Anak ini habis sunat guys, makanya dia kesakitan habis sunat anak ini. Gila parah banget nih anak habis sunat ini ya. Oke, langsung aja kita cari tempat yang aman. Di sini ada tempat wudhu guys. Oke, ada tempat wudhu dan di dalam ada sosok-sosok bapak dan ibu-ibu sedang sholat berjamaah guys, sholat Idul Adha. Oke, langsung saja kita mau cari-cari tempat yang aman guys. Wih, sini ada yang pangkat ya guys, batas suci guys. Tuh kan mobil Bang Ucok ada di batas suci. Wah suci yo.
Oke lah, kalau gitu Bang Ucup mau nyingkirkan mobil guys itu karena di sini ada batas suci. Kalau Bang Ucup parkir emang nggak lihat-lihat guys, ada tempat suci ya diinjak-injak. Wah gimana Bang Ucup ini sangat-sangat tidak memperhatikan apalagi itu ya. Oke langsung aja kita parkir di sini aja guys. Oke, terima kasih sudah lihat video terbaru dari saya. Saya akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.